Halo guys, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Untuk kalian yang sudah nonton video ini, jangan lupa di komen dan like juga. Untuk yang baru ketemu atau baru menonton channel ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya ya untuk notifikasi video selanjutnya. Oh ya guys, hari ini guys mau lihat cangkokan, hasil dari cangkokan yang 2 bulan lalu ya guys. Kebetulan ada teman-teman menanyakan juga, gimana bang hasil perkembangannya, bener gak keluar akar dari media kokopit untuk cangkokan asem jawanya. Kita pengen lihat katanya kan, pengen tahu. Oke, kita buktikan ya guys hari ini ya. Mungkinan saya juga lagi sibuk, nggak terlalu menyiramin atau memperhatikan lagi sudah. Oke, kita buktikan hari ini ya guys, saksikan terus ya seperti apa perkembangan akarnya. Oke, langsung aja, terima kasih. Nah ini guys, asemnya kita cangkok 2 bulan yang lalu, masih utuh. Nanti kita akan buka ya perbannya. Daunnya sudah hijau-hijau, subur. Semoga ada akarnya. Oke, ikuti terus ya guys. Kita buka dulu ya guys. Ini sudah kering sekali deh, jarang disiram. Sini cuacanya kemarau. Jarang turun hujan. Jadi kurang begitu subur. Dilihat ada akarnya, sudah menguning kecoklatan akarnya, sebagian sudah tua. Di sini ada semutnya guys, sarang semut. Nah ini guys hasilnya seperti ini, terbukti kan anti gagal. Ini bisa langsung ditanam. Kita semprot dulu ya guys ya, kita buktikan seperti apa akarnya. Oke, saya ambil air dulu ya guys. Nah jadi seperti ini ya guys perkembangannya guys. Akarnya sudah muncul, sudah ke coklat-coklatan, itu menandakan akarnya sudah tua, siap untuk dipindahkan ke media tanah atau pasir. Nah, seperti ini. Oke, nanti kita kurangi juga daunnya guys. Kalau di waktu menanam nanti kita kurangi daunnya,
kita pangkas supaya mengurangi penguapan, karena nutrisinya kan terbagi nanti. Oke, kita potong aja ya guys langsung. Ini dia guys, di sini ada sedikit kegagalan, mungkin tidak tertutup oleh medianya tadi, dan kelembapannya juga kurang, jadi di sini sebagian merintil-merintil aja guys. Nah, tapi sebelah sini dah keluar semua akarnya. Nah, ini nanti kita tanam di media tanah langsung. Yang untuk ini bagian tunggulnya, ini nanti diharapkan bisa tumbuh tunas di pinggir-pinggirnya sini guys, jadi mame. Kita kasih salep dulu ya guys, biar cepet kering mukanya. Oke guys, sekian dulu ya, terima kasih sudah menyaksikan. Ini adalah hasilnya, buktinya bahwa terbukti yang gagal, tapi dalam waktu ya 2 bulan lebih lah. Ini nanti akan saya tanam di media tanah, dan saat menanam jangan sampai goyang-goyang begini ya guys, harus diikat dan posisinya tetap. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya doakan kalian selalu sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.